Aku dilahirkan ke dunia tanpa aku kehendaki. Realita hidup yang kujalani begitu berliku dan terjebak di lingkaran hitam. Kefanaan dunia yang telah berhasil menenggelamkanku. Semua cerita ini dimulai dengan rasa ingin tahu dan akhirnya terbelenggu. Cara dan jalan hidup yang kujalani seolah mempermudah jalanku ke neraka. Mengambil hak dan milik orang lain serasa mudah bagiku. Dan inilah jalan cepat untukku mendapatkan lembaran kehidupan dunia. Lembaran angka yang terbungkus tempat kecil yang terbuat dari kulit kerap aku ambil dari pemiliknya. Lembaran kertas tersebut memperdaya aku untuk mendapatkan semua kenikmatan dunia. Harta yang seharusnya bukan milikku. Tetap aku nikmati dengan hawa nafsu yang tertawa lega. Ketika lembaran rupiah mengelilingiku, godaan untuk menyelesaikan dan kenikmatan dunia dari butiran manisnya penikmat dunia. Fly. Aku fly, fly, dan fly. Semua masalah hidup bisa aku lupakan. Kenikmatan yang membuatku dan bahkan hampir membawa nafasku ke alam lain. Kuharap bagi kalian di luar sana, jangan menyentuh apalagi mencoba barang haram ini. Karena mereka bukanlah solusi dan alasan kita untuk tetap hidup. Jeratan barang haram ini mulai menerkamku. Lembaran rupiah harus selalu aku dapatkan, walau dengan cara yang tak semestinya. Namun Tuhan masih sayang padaku. Aku dipertemukan dengan wanita yang sangat luar biasa. Niat jahatku pun mampu ia reda dengan caranya. Yah, wanita berkerudung yang diskenariokan Tuhan untuk menunjukkanku kebenaran. Sekilas ini mirip cerita di film. Walau aku sedang berada di film. Ketika masa pencarianku, aku diperkenalkan dengan perkumpulan orang yang ingin menggali potensi diri. Belajar mengenal Tuhan, memahami diri sendiri dan juga orang lain. Sebuah brosur yang bertuliskan Public Speaking School karya anak bangsa yang sedang menerima bagi siapa yang ingin ilmu bermanfaat membuatku semakin penasaran dan ingin mengenal lebih dalam lagi. Terutama wanita yang telah memberikanku jalan yang terang untuk mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan dengan mempelajari perintah dan anjurannya lewat aturan agama. Thank you.
Wanita bidadari surga yang selalu memberikanku motivasi untuk mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih wanitaku. Setelah pembenahan pondasi diri dengan keimanan, aku ingin memperdalam segala ilmu di Public Speaking School Karya Anak Bangsa. Dan tetap ada bidadari indah yang selalu menemani langkahku menuju jalan mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan.